Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian. Apakah sudah siap mengikuti acara PKM penggunaan SEM PLS dengan sampel kecil untuk penelitian mahasiswa S1 dan S2? Siap, Bu. Oke, siap. Siap, Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Rahmania yang akan memandu sesi acara PKM pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan kami akan mengenalkan Universitas Sumatera Selatan dari video berikut ini. Baik, selagi kita menunggu videonya. Selanjutnya kita akan memperkenalkan video Universitas Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Sumatera Selatan adalah entrepreneur university, terdiri dari 4 fakultas dengan 5 program studi. Diharapkan semua lulusan siap
bekerja mandiri dan mampu untuk menciptakan lapangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi era industri 4.0, kami pada tahap awal menyelenggarakan 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Pertanian. Terdiri dari 5 program studi, yaitu Program Studi Manajemen, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Perikanan, dan Program Studi Agribisnis. Untuk menciptakan lulusan yang profesional dan berjiwa entrepreneur, kami menyediakan fasilitas yang komprehensif sesuai dengan bidang keilmuan. Universitas Sumatera Selatan memiliki 3 kampus. Kampus A di Jalan Letnan Murot Talang Ratu Kilometer 5 Palembang. Selanjutnya Kampus B yang terdiri dari 5 lantai yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 4 Palembang. Kampus C Universitas Sumatera Selatan berada di kawasan strategis Jakabaring, hanya 500 meter dari stasiun LRT. Dalam rangka menciptakan lulusan berjiwa entrepreneur, Universitas Sumatera Selatan menyediakan fasilitas unggulan berupa laboratorium outdoor di kawasan Rambutan Banyuasin berdekatan dengan kampus utama Jakabaring. Antara lain laboratorium perikanan, laboratorium peternakan, laboratorium pertanian, persawahan, perkebunan, hortikultura, tempat produksi pupuk kompos, serta laboratorium agribisnis lainnya. Menyongsong masa depan yang cerah, mari bergabung dengan Universitas Sumatera Selatan. Pada sore hari ini, kita akan kehadiran narasumber Bapak Teguh Imam Santoso, SOS MM PhD, selaku Dekan Universitas Sumatera Selatan dan Ketua LPPM USS, Ibu Sally Ratnasari, SPI, MSD. Baiklah, saya akan membacakan riwayat pendidikan Bapak Teguh Imam Santoso. Pertama, S1 Universitas Brawijaya, jurusan Administrasi Bisnis, konsentrasi Manajemen Keuangan. S2 Universitas Terbuka, jurusan Magister Manajemen, konsentrasi Manajemen Keuangan. S3 University Tun Hussein On, program Doktor Falsafah, jurusan Teknik Vokasional, konsentrasi Human Resource, kompetensi pekerja. Dan juga riwayat pendidikan Ibu Sally Ratnasari, SPI, MSI, S1 Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Hasil Perikanan, dan S2 Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, jurusan Agribisnis, konsentrasi Teknologi Industri Pertanian. Dipersilakan untuk Ibu Sally memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih Ibu Vanessa. Apakah suara saya terdengar jelas ya, Bu ya? Jelas, Ibu. Oh, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati kepada Ketua Yayasan YP4SS, Ibu Dr. Haja Halipah Mahyudin, Bapak Rektor Bapak Yuda Pratomo Mahyudin, Wakil Rektor 1 Dr. Insinyur Laila Kalsum, Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Rabin Ibnu Zainal, dan para pimpinan yang mendukung kegiatan Universitas Sumatera Selatan, dosen, mahasiswa, staf di Universitas Sumatera Selatan. Begitupun yang kami hormati narasumber kami, moderator, dan para peserta seminar yang berbahagia pada sore hari ini. Jadi kalau walaupun sore, semoga semangatnya tetap seperti pagi ya Bapak Ibu. Karena saya lihat pendaftar yang mendaftar webinar pada sore hari ini hampir mencapai 600 orang. Jadi antusiasnya sangat cukup besar. Jadi Bapak Ibu yang hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan hidayatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk dapat mengikuti webinar. Walaupun Bapak Ibu semua, kita lakukan saat ini masih dalam keadaan webinar online, bukan secara langsung tatap muka. Saya juga melihat tadi ada beberapa peserta dari berbagai universitas, ada dari Palembang, kemudian juga dari luar Sumatera Selatan, dan berbagai instansi yang bisa hadir pada kegiatan webinar Universitas Sumatera Selatan pada hari ini. Ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat kami dukung, terutama di Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat. Dan ini merupakan contoh bagi semua prodi di Universitas Sumatera Selatan, di mana ini adalah prodi manajemen, untuk dapat membagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua seluruh peserta webinar. Ini yang saya lihat ada sekitar 100, dan saya harap semoga semakin sore semakin banyak para pesertanya. Di mana saya lihat tadi juga dalam berbagai instansi dan berbagai ranah pendidikan. Seminar ini diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kemudian dibantu oleh yang namanya Prodi Manajemen, di mana juga dimoderatori oleh ibu kita, Ibu Vanessa Rahmania, MSI, kemudian mungkin dibantu oleh para panitia, kemudian juga yang akan dibacakan atau narasumber materi nanti akan dibacakan oleh Bapak Teguh Imam Santoso, PhD. Jadi kalau di sini judul yang atau tema yang akan diambil ini adalah penggunaan SEM PLS, sampel kecil untuk penelitian mahasiswa S1 dan S2. Di mana kegiatan webinar ini mengajak kita semua untuk belajar menggunakan SEM PLS dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan sampel. Jadi ini bisa di aplikasikan kepada seluruh mahasiswa atau ranah yang memang menggunakan aplikasi SEM PLS ini. Jadi kalau saya bilang, Bapak Ibu peserta yang berbahagia pada sore hari ini, Bapak Ibu merupakan para peserta yang beruntung. Kenapa? Karena Pak Teguh ini merupakan salah satu peneliti, dan saya lihat beberapa publikasi beliau itu memang mengarah fokus ke bidang SEM PLS, baik itu dari analisis data penelitian, kemudian manajemen pendidikan, begitupun dengan beberapa penelitian yang mengenai analisis data ini ke marketing, sosial, digital, dan beberapa aplikasi model. Jadi kalau kita berbicara sedikit secara umum, SEM dapat digunakan untuk menganalisis model penelitian yang memiliki beberapa variabel, baik itu independen dan dependen. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa mendengarkan, bisa melihat, atau bisa mendapatkan ilmu dari narasumber kita, Bapak Teguh. Jadi sore minggu ini Bapak Ibu diberikan materi yang semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu Bapak, baik di sini mungkin ada para peneliti, kemudian ada dosen, mungkin juga ada beberapa mahasiswa, baik mahasiswa di Universitas Sumatera Selatan maupun mahasiswa di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, saya
dari LPPM Universitas Sumatera Selatan sangat mendukung kegiatan ini, ditambahnya adanya beberapa kolaborasi. Kemudian ini juga salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Bapak Ibu. Nah, dikarenakan mungkin waktu menunjukkan waktu yang semakin sore ya Bapak Ibu, dan mungkin ada dari beberapa bagian di Indonesia, mungkin ada yang sudah asar, ada yang mungkin sudah jam, ada yang kalau di sini jam 4 kurang, atau ada yang sudah jam 5 dan lain hal. Nah, jadi selamat kepada Bapak Ibu yang bisa mengikuti webinar pada sore hari ini. Marilah kita membuka kegiatan ini, semoga kegiatan ini dapat diberikan keberkahan, diberikan kebermanfaatan. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini satu lagi nih, biar makin semangat, kalau pembukaan saya kasih dengan pantun gitu ya. Kebetulan dari perikanan, jadi kayak kasih pantun perikanan sedikit gitu ya. Nelayan pergi mencari ikan untuk anak istrinya makan. Salam cinta saya harturkan untuk para hadirin sekalian. Jadi tidak lupa kami mengucapkan kepada semua panitia yang telah berperan, yang telah berupaya untuk terlaksanakannya webinar pada hari ini. Dan beberapa fasilitas yang telah diberikan oleh Universitas Sumatera Selatan untuk terlaksananya webinar pada sore hari ini. Jadi akhir kata kami dari penyelenggara, apabila ada kekurangan atau masih ada sesuatu yang belum tercapai, mungkin nanti akan dapat kita lakukan keberlanjutannya, dan kami juga mengucapkan mohon maaf. Selamat mengikuti webinar, semoga webinar ini dapat memberikan kebermanfaatan, keberkahan, dan kemajuan untuk kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Seli, selaku Ketua LPPM Universitas Sumatera Selatan, atas kata sambutannya dan pantunnya. Dipersilakan untuk mempersingkat waktu Bapak Teguh untuk memulai materi pada sore hari ini mengenai penggunaan sampel S dengan sampel kecil untuk penelitian S1 dan S2. Dipersilakan Bapak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekalian, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin saya dalam waktu 1 jam setengah lebih kurang ya akan menyampaikan materi juga, nanti ada tanya jawab oleh saya ya, yang dipandu oleh Ibu Vanessa nanti ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Terima kasih. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, sebenarnya ide kami atau ide saya dan teman-teman ya membuat workshop ini ya adalah ya keprihatinan ya terhadap adik-adik mahasiswa ya, terutama dalam menyelesaikan skripsinya ya. Mereka pada umumnya, ya, pada umumnya itu selalu mencari yang paling minimal, ya, yang paling minimal, ya, jadi dari jumlah sampel. Ya. Kalau sampel yang digunakan itu minimal, ya, itu sampai ke 30 sampel, ya, itu larinya, ya, alat yang bisa dipakai itu hanya terbatas saja, ya. Salah satunya ini adalah yang bisa mengolah sampai data ke 30 ya adalah aplikasi Smart LS. Ya. Aplikasi SPSS bisa tidak? Jawabannya bisa. Ya, tetapi analisis yang digunakan itu sudah sangat
berbeda ya, tidak lagi menggunakan regresi ya. Oke, saya buka slide saya. Statistik itu dibagi dua macam, Bapak Ibu. Ya, ada yang namanya statistik parametris dan ada yang namanya non parametris. Ya, yang statistik parametris itu ya mengharuskan ya data itu normal. Ya, data itu normal. Tercapainya multivariate normal, normality. Ya, kemudian yang statistik non parametris ya. Berbeda dengan statistik parametris, jadi dia tidak mensyaratkan data itu normal. Oke, regresi yang dipakai, ya mahasiswa ini kembali ke topiknya, topik asal tadi, ya bahwa mahasiswa itu paling sering menggunakan regresi. Ya. Regresi itu adalah untuk mencari ya hubungan antar variabel. Jadi singkatnya, ya pilihan itu akan jatuh kepada dua hal ini, ya regresi sederhana, ya maupun regresi berganda, Bapak Ibu. Ya regresi sederhana dan regresi berganda itu mensyaratkan ya adanya normalitas data. Ya kemudian ada lagi konsekuensinya, ya adanya asumsi klasik, ya. Asumsi klasik sebelum data itu masuk ke regresi. Biasanya ya kalau kita lihat ya asumsi klasik yang dibuat oleh teman-teman ya oleh anak-anak kita ya itu bermacam-macam ya. Ada yang di ya saya tidak perlu sampaikan di sini ya, tapi kenyataannya ya sesuatu itu sebenarnya tidak normal dari datanya, ya kemudian dibuat seolah-olah menjadi normal, ya sehingga pada pengolahan berikutnya ya akan diperoleh memang hasil yang sangat berlainan. Ya. Nah kalau itu dilakukan, ya hal itu terus dilakukan, nah itu akan berakibat buruk pada kita ya, ya akademis tapi memanipulasi data ya. Nah ada ya dalam SPSS itu ya pengolahan data parametris itu akan jatuh kepada regresi sederhana dan regresi berganda. Dan yang non parametris itu ya jatuh pada ya regresi logistik Bapak Ibu. Ini saya hidupkan ini. Ya regresi logit atau regresi logistik. Biasanya ya sampel-sampel untuk parametris itu sampelnya itu mesti di atas 100 ya. Di atas 100 ya tidak boleh di bawah 100 ya. Sedangkan sampel-sampel yang di bawah 100 ya sampai ke 30 sampel itu menggunakan statistik non parametris ya larinya akan ke lari regresi logik. Oke, kalau kita lihat ya di tingkatan SEM sendiri ya atau structural equational modeling ya ada yang masuk pembagian ke statistik parametris, ada yang masuk ke pembagian statistik non parametris. Yang statistik parametris itu adalah same covariant ya yang kita kenal dengan alat analisanya ada AMOS, ada Lissell dan ada Stata dan lainnya ya. Yaitu sampel yang digunakan itu adalah sampel di atas 100 ya. Kemudian kalau kita lihat ya yang masuk golongan statistik parametris itu ada same variant ya atau disebut juga dengan PLS ini ya. Kemudian ada lagi same GS ya. Ya, generalized structure component analysis. Ya. Itu bisa mengolah sampel-sampel di bawah 100 Bapak Ibu. Ya. Sampai ke 30 sampel. Ya.
kita lihat di sini bahwa pengolahan data dengan SPSS itu adalah pengolahan data dengan first generation statistic. Ya, pengolahan data dengan SIM atau structural equation modeling itu merupakan pengolahan data dengan second generation statistic. Ya. Apa beda second generation dengan first generation? Ya, first generation itu tidak mampu ya, mengelola yang dilakukan oleh second generation. Tapi ingat ya, second generation mampu mengelola ya first generation ya. Maka itu saya langsung aja ke second generation statistik, yaitu jatuhnya larinya ke same variant. Apa itu? Nah, itu dasar pemikiran kami ya membuat workshop ini. Ya. Oke. Okay. Untuk selanjutnya ya mungkin Bapak Ibu sudah menginstal software Smart Palace, Smart Palace 3 atau Smart Palace 4 Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Belum. Oke. Okay. Di materi saya ya, saya ada sertakan itu ya, sertakan dulu bagaimana ya Bapak Ibu ya memperoleh lesson yang 30 hari ya, baik yang versi 3 maupun yang versi 4 ya. Kalau dilihat ya, yang versi 3 ini ya ada panduannya ya, ada saya buat di sini ya, panduannya versi 3 itu agak lebih jelimet mungkin ya dibanding versi 4. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di yang apa namanya panduan saya yang strip 1 yaitu yang versi 4 Bapak Ibu. Ya. Bedanya versi 3 dan versi 4 ya saat untuk mendapatkan lesson adalah di kalau versi 3 itu ya di luar software. Ya, di luar software itu yang agak sulit ya. Lalu versi 4 itu adalah di dalam software-nya ya, di dalam software-nya ya. Kemudian kita pilih ini. Ya, kita pilih 3 ya, student license ya. Kemudian professional license atau free 30 license ya. Yang saya sarankan adalah gunakan free 30 hari license ini. Ya, ini yang di dalam software ya, untuk software versi 4. Ya, sedangkan versi 3-nya ya, itu di luar software. Ya. Oke. Oke, saya masuk aja bagaimana caranya ya, bagaimana caranya udah kelihatan Bapak Ibu? Udah, Pak. Oke. Ini saya kembalikan lagi Bapak Ibu ya. Oke.
model-model regresi yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa S1 ya, biasanya berbentuk seperti ini. Ya. Ini ada cara membuatnya. Ya, saya berikan contoh satu saja. Ya, ini kita hapus. Ya. Cara membuatnya adalah ya dengan meletakkan ya kursor di indikator X11. Ya, indikator X11. Kemudian kita tekan kontrol. Ya, kemudian kita sampai di indikator X15. Ya, kemudian kita tarik ke layar. Ya, kita tarik ke layar. Ya, kemudian kita lepaskan. Ya. Kita atur. Ya. Setelah itu kita klik kanan. Ya, kita rename. Ya, kita ganti ke handalan misalnya. Gitu juga dengan variabel-variabel yang lain, ya, yang tersedia dari data yang sudah kita tarik di indikator data nil ini, ya. Data nil ini terdiri dari 30 data, Bapak Ibu, ya, data paling minimum, ya, untuk pengolahan data kuantitatif, ya. Oke, selanjutnya adalah, ya, Smart PLS itu menyediakan menu yang paling sederhana, Bapak Ibu. Ya, menu yang paling sederhana yang dapat kita gunakan, ya, yaitu select, ya, select ini untuk menetralkan, ya, kemudian connect ini untuk mengkoneksikan antar variabel, dan ada latent variable, nah, ini untuk membuat variabel. Nah, karena kita membuatnya ya dengan cara yang kedua, ya, maka yang tengah ini tidak kita gunakan, ya. Langkah selanjutnya adalah membuat model, Bapak Ibu. Ya, membuat model, ya, model regresi itu, ya, kita dengan cara mengkoneksikan seperti ini. Ya, koneksikan, ya, kita letakkan di variabel yang dituju, ya, kemudian kita lepaskan. Ya, begitupun selanjutnya, ya, jaminan terhadap nasabah, ya, empati terhadap nasabah. Ya, bukti fisik terhadap nasabah. Setelah itu ya pilihan tadi ya menu itu masih pada menu koneksi ya. Kita akan kesulitan ya, maka itu kita perlu meletakkannya di menu select ya, menu select ya untuk membebaskan kursor kita dari operasi koneksi. Ya, kalau gini sudah oke namanya. Ya. Nah, di pengolahan data PLS itu analisanya hanya ada dua saja, Bapak Ibu. Ya, analisa outer model dan analisa inner model. Analisa outer model disebut juga analisa measurement model, ya. Yang kuning-kuning ini yang akan kita periksa, ya. Kemudian analisa inner model itu disebut juga dengan structural model, yaitu yang biru-biru, Bapak Ibu, ya, yang biru-biru. Ya. Nah, untuk pertama kali yang kita periksa adalah outer model, ya, dengan cara calculate, ya, calculate di kanan, ya, kita pencet PLS algorithm. Ya. Basic setting ini, setting di kiri ini kita biarkan. Ya, masih default. Ya, kemudian kita start calculation. Ya, kembali ke mode gambarnya. Ini disebut mode gambar. Ini disebut juga mode report, Bapak Ibu. Ya, kita ke mode gambar. Nah, kita periksa apa, Bapak Ibu? Yang kita periksa adalah loading factor. Ya, loading factornya ini, ya, syarat pertama yang harus kita periksa, ya, harus melebihi 0,7. Ya, itu sesuai dengan file di rule of thumb, ya, syarat-syarat pemeriksaannya. Ya. Loading factor yang harus kita periksa adalah harus melebihi 0,7. Ini untuk confirmatory research. Ya, artinya riset-riset yang biasa Bapak Ibu lakukan, ya, itu namanya confirmatory. Nah, untuk konfirmatori ini harus besar dari 0,7, Bapak Ibu.
kecuali ya Bapak Ibu melakukan exploratory research, yaitu riset-riset yang pertama kali dilakukan di dunia ini. Ya, belum ada riset-riset kita, riset yang pendahuluan, risetnya kita ini riset untuk mengetahui apakah ada hubungannya. Itu bisa menggunakan standar ya dari PLS besar 0,6. Ya. Begitupun dengan dengan validitas, dengan reliabilitas, nanti mengacu kepada rule of thumb yang ada berikut ini ya. Saya tutup saja, kembali ke PLS. Sudah kembali ya Bu Bayu. Nah, setelah kita jalankan iterasi pertama, ya iterasi pertama itu artinya perhitungan pertama, ya kita tandai ya loading factor yang di bawah 0,7 ya, misalnya X11. Nah, ini harus kita gugurkan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita tekan kontrol ya, tekan kontrol di dalam keyboard kita. Ya, kemudian X14, ini harus kita gugurkan. Ya, apalagi X25, X24, nah, kemudian X31, X32, ya, X33, nah, itu harus kita gugurkan. Kemudian X42, ya, kemudian X55. Nah, variabel independennya sudah kita tandai ya. Sekarang giliran variabel dependennya. Ya. Yang pertama itu Y2 ya, kemudian Y3 dan Y4. Setelah kita tandai seperti ini ya, makanya harus kita eliminasi ya dengan cara menggugurkannya. Ya, pencet delete di keyboard kita. Kemudian yang kita lakukan adalah ya, merapikan kembali ya indikator-indikator. Ya, indikator-indikator yang tersisa itu kita perbaiki ya letaknya. Nah, kemudian apa lagi ya? Kemudian kita lakukan iterasi kedua. Ya, outer model iterasi kedua ya. Kita lakukan, kita lihat apakah masih ada loading factor yang berada di bawah 0,7. Ya, ini sudah di atas 0,7, di atas 0,7, di atas 0,7, di atas 0,7, di atas 0,7. Ini pun sudah di atas 0,7. Ya. Oke, langkah berikutnya adalah ya, Bapak Ibu sudah mulai dapat menginterpretasikan ya, mulai dapat menginterpretasikan mode gambar ini. Ya. Yang pertama itu ya adalah ya yang kita interpretasikan itu adalah koefisien parameter di sini. Itu kehandalan ke nasabah itu ada koefisien parameter di sini adalah 0,134 ya, atau pas koefisien disebut juga. Ya, sedangkan daya tangkap di sini adalah 0,138. Ya, jaminan di sini ada 0,202. Ya, empati di sini adalah minus 0,966 ya, dan bukti fisik di sini adalah bukti fisik terhadap nasabah di sini adalah 1,445 ya. Ini kalau kita buat persamaan regresinya, Y atau nasabah sama dengan ya A itu konstanta tambah 0,134 X1 ya, tambah 0,138 X2 ya, tambah 0,202 X3 ya, minus 0,966 X4 plus 1,445 X5 ditambah error. Ya, ini dengan melihat hasil ini ya,
dengan PLS itu seketika jadi Bapak Ibu. Ya. Langkah berikutnya adalah kita ke mode sebentar ya. Ada lagi kemudian yang kita interpretasikan SQR di sini ya. Nasabah di sini ada SQR-nya ya, ada SQR-nya sebesar 81,1 ya. 81,1 ini diperoleh dari mana ya? Diperoleh dari kehandalan ya, daya tangkap, jaminan, empati dan bukti fisik. Ya, jadi berpengaruh sebesar 81% ya, sangat tinggi nih Bu, Pak Ibu. Ya. Kemudian kita ke mode report ya, yang kita lakukan adalah ke discriminant validity ya. Ini discriminant validity ini kita klik. Yang kita periksa adalah nilai discriminant validity ya, memberikan 3 nilai kepada kita ya. Corner lacquer ya, cross loading dan heterotroid monotroid. Nah, kita periksa yang pertama kali angka corner lacquer Bapak Ibu. Ya, angka corner lacquer ini ya, adalah angka yang berada di diagonal. Ya, di diagonal ini adalah angka corner lacquer. Angka corner lacquer ini kita bandingkan dengan satu angka yang berada di bawah constructnya. Ya, kalau ini 0,846 kita bandingkan dengan 0,439. Ya. Ini angka corner lacquer harus lebih besar dari angka satu angka di bawahnya. Ya, begitupun dengan daya tangkap ya. Daya tangkap ini 0,773 dengan 0,497. Ini pun lebih besar. Ini oke. Okay. Ini 0,872 lebih besar dari 0,750. Ini oke. Okay. Ini 0,864 lebih besar dari 0,542. Ini pun juga oke. Okay. Dan 0,796 lebih besar dari 0,513. Berarti nilai corner lacquer-nya bisa kita pakai. Kemudian kita ke cross loading Bapak Ibu, ya. Ke cross loading ini ya, di sini ada di kiri kita ada indikatornya. Ya, indikator Y1, Y2, ya, Y5 sampai X54. Kemudian di sini ada angka-angka ya, baik di bukti fisik, daya tangkap, empati, jaminan, kehandalan dan nasabah. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya di sini masing-masing variabel atau masing-masing konstruk ini ya lebih mirip atau lebih cocok ke indikator mana dia? Ya. Kalau ini akan di masing-masing konstruk atau masing-masing variabel ini menampilkan angka-angkanya. Nah, angka-angka yang paling besar itu lebih mirip ke indikator yang dimaksud. Ya. Y1 ini berarti yang paling besar yang mana? Ke 0,99. Nah, ini berarti ke nasabahnya. Ya. Y5 yang paling besar adalah 0,812. Nah, ini Y1 dan Y5 milik nasabah. Ya, begitupun seterusnya. Ya. Untuk membantu kita melihat cross loading ya, maka Bapak Ibu bisa mencet outer loading ya. Outer loading ini di bawah ini kita pencet sini. Ya. Outer loading sudah menghilangkan ya nilai-nilai angka yang berada di bawah angka yang terbesar. Nah, di sini Y1 dan Y5 milik nasabah. Ya. X1 sampai X15 milik kehandalan. Ya. Kemudian X21 sampai X23 milik daya tangkap ya. X334, X35 milik jaminan. Ya. X41 sampai X45 milik empati. Yang terakhir adalah X51 sampai X54. Ya, ini milik bukti fisik. Ya, apa artinya ya? Indikator ini harus seperti ini Bapak Ibu ya. Tidak boleh X51 di bukti fisik, X52 di daya tangkap. Ini berarti perlu kita lakukan eliminasi lagi. Ya. Standar dari rule of thumb untuk cross loading itu adalah 0,7. Ya, jadi harus lebih besar dari 0,7. Ya, sehingga dia berwarna hijau Bapak Ibu. Nah, ini sudah hijau semua, berarti sudah oke. Okay. Ya, kita kembali lagi ke
Dissemination validity ya. Formulation criteria sudah ya, crossholding sudah. Nah, kemudian kita periksa hetetroid ya. Hetetroid monotroid ya, itu ada batasannya di rule of thumb ya. Lebih kecil dari 0,9. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah lebih besar. Artinya ya nilai crossholding tidak bisa pakai. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan validity dan reliability. Ya. Kita lihat di sini pemeriksaan validity ya, validity itu diwakili oleh nilai AV ya, nilai average variant expected. Ini nilai AV-nya di rule of thumb adalah 0,5. Ya, ini harus lebih besar dari 0,5. Ya, sehingga berwarna hijau dia. Kemudian nilai reliabilitas ya diwakili oleh di sini oleh tiga nilai ya, nilai koromba alfa ya, nilai rho e dan nilai composite reliability. Ya. Ketiga nilai ini harus salah satu berwarna hijau ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada warna merah ini berarti tidak bisa dipakai koromba alfanya ya. Rho e berwarna merah pun tidak bisa dipakai. Jadi yang bisa dipakai adalah composite reliability. Ya, dengan kita sudah mengetahui bahwa model kita ini sudah valid dan sudah reliable, Bapak Ibu. Ya. Angka berikut ini ada disertakan juga ya dalam bentuk gambar atau PP plotnya. Ya, ini yang kromba alpha, ini yang rho e, ini composite reliability, ya batasannya 0,7. Ya, ini average variant expected. Ya. Oke, setelah kita construct reliability, yang kita lakukan adalah ke path coefficient. Ya, ke path coefficient ini adalah seperti yang saya terangkan di depan tadi. Ini menjadi nilai-nilai path-nya atau nilai-nilai persamaan regresi yang akan kita buat ini, Bapak Ibu. Ya, sama seperti yang 0,134. 0,138, 0,202, minus 0,966, 1,45. Ya. Kemudian kita lakukan adalah kita lihat R square. Di sini diberikan dua angka ya, R square dan justice R square. Ya, maksudnya apa? Maksudnya untuk kita bandingkan, Bapak Ibu. Ya, tapi yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah angka R square-nya. Skornya adalah 0,811. Angka 0,811 ya, kalau kita merujuk kepada rule of thumb-nya ya, rule of thumb-nya itu kita lihat sini ya, ini ada dua ya, saran saya kita gunakan yang hair 2011 ya ketimbang yang Chin 1998 ya, karena angkanya itu sulit dihafal, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menggunakan hair 2011 ini sangat mudah. Ini 1/4 yaitu 0,25 ini kecil. Ya, 0,5 ini moderat ya, dan di atas 0,75 ini batasan besar, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, hasil kita di 0,811 adalah di atas batasan besar, Bapak Ibu, atau kuat ya. Sedangkan yang di samping sini adalah ya PP plotnya ya, gambarannya ya. Setelah R square yang kita lihat, kemudian F square. Apa itu F square? F square itu adalah effect size ya, effect size dari model yang kita buat. Nah, di sini ada dua angka yang berwarna biru dan berwarna hitam ya. Yang berwarna biru berwarna hijau ini adalah ya pengaruhnya ya moderat ya, di atas 0,15 ya, ini pengaruhnya moderat. Sedangkan yang di bawah yang berwarna hitam ini biasa, yaitu pengaruhnya kecil, loh, Pak Ibu. Ya, bisa dilihat di mode gambarnya di sini. Ya, batasannya 0,15 di sini. Ya, ini yang di atas 0,15 tadi, yang di bawah 0,15 ini adalah kecil, loh, Pak Ibu.
Nah, setelah kita lihat F square atau effect size, nah yang perlu kita ketahui adalah nilai Q kuadrat atau nilai effect size-nya. Ya, coba kita lari ke blindfolding. Ya, kita klik OK. Nah, ternyata di sini ya ada angka Q kuadratnya sebesar 0,468. Ya, artinya ini sudah di atas 0. Ya. Kalau kita refer ke dalam rule of thumb tadi, ya harusnya Q kuadrat memang di atas 0. Nah, ini sudah di atas 0, artinya model yang kita buat itu memang mempunyai efek prediksi. Ya, atau mempunyai predictive relevance. Ya, itu Bapak Ibu artinya. Kita kembali ke mode report lagi, ya. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita pemeriksaan model fit, ya, atau goodness of fit. Ya. Di pemeriksaan goodness of fit atau model fit ini, ya, diberikan dua angka, satu angka estimated model, yang kedua angka saturated model. Ya, yang kita periksa adalah angka estimated model. Merujuk kepada nilai rule of thumb-nya, ya, nilai SRMR ini harus berada 0,08, itu baru model itu fit. Ya. Dan NFV harus 0, di atas 0,9. Ini NFV-nya tidak tersedia, tapi kita lihat nilai SRMR saja. Ya, nilai SRMR-nya berada di atas 0,8. Artinya model ini kurang fit sebenarnya, Bapak Ibu. Kemudian kita cek klik lagi RMS data. Ya, RMS data ini ternyata ya ada angka yang dihasilkan di sini ya 0,307. Ya. Artinya model ini model fit. Ya, sudah berada di atas angka 0. Nah, itu sampai dengan outer model, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kita periksa adalah ya signifikansinya. Ya, signifikansi ya kita periksa dengan calculate bootstrapping. Ya, calculate bootstrapping adalah untuk melihat signifikansi ya. Ya, ini kita biarkan saja ya. Langsung kita klik calculation. Kita ke mode gambar ya. Oke. Di sini dihasilkan ya nilai T hitungnya atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan T statistik sebesar 0,834 ya. T hitungnya ini kita bandingkan dengan T table. Ya, T table yang defaultnya dari apa namanya dari Smart Palace ya, belum kita kotak-katik, kita biarkan saja tadi, yaitu adalah 1,96 ya. 0,834 ini berarti di bawah 1,96. Ini artinya jalur kehandalan ke nasabah ini ya tidak signifikan ya. Kemudian kita periksa lagi daya tangkap ke nasabah. Ya, daya tangkap ke nasabah juga ini tidak signifikan ya karena di bawah dari T-table-nya. Ya. Jaminan ke nasabah ini ternyata hasilnya 0,97 ya di bawah dari 1,96 ini pun tidak signifikan. Jadi ada tiga jalur yang tidak signifikan. Kehandalan, daya tangkap, jaminan ke nasabah. Lalu kita lihat empati. Ya, empati ini dihasilkan hitungnya sebesar 3,829. Ini lebih besar dari T-table-nya yang sebesar 1,96. Artinya empati ke nasabah ini adalah signifikan, Bapak Ibu. Dan terakhir bukti fisik dihasilkan ke T hitung sebesar 5,69. Ini yang lebih besar dari 1,96. Ini pun signifikan ya. Jadi dari 5 hipotesis ya, handalan ke nasabah, daya tangkap ke nasabah, jaminan ke nasabah, empati ke nasabah dan bukti fisik ke nasabah, itu ada 3 hipotesis yang kita tolak ya dan 2 hipotesis yang kita terima. Ini pun kita dapat kita lihat ya di dalam ya nilai reportnya itu Bapak Ibu.
ya, ke mode reportnya. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan ngapalkan berapa nilai T-tabelnya, Bapak Ibu cukup melihat V value-nya saja. Ya, V value-nya ini ada batasannya, yaitu 0,05. Ya, ini sudah di atas 0,05. Ya, artinya ini berwarna merah. Ya, berwarna merah. Ini artinya tidak signifikan. Ini sudah di atas 0,5, sudah di atas 0,05, ya ini pun di atas tidak signifikan. Ya, jadi mudah saja Bapak Ibu lihat mana yang merah, mana yang biru. Ya. Ataupun ya merujuk pada tes statistik seperti yang di mode gambar. Ya. Ini sama, ya ini tes statistik dibandingkan dengan T-tabel. Ya, dibandingkan dengan 1,96, ini lebih besar. Ya, ini pun lebih besar. Nah, yang lain lebih kecil. Demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin? Saya kembalikan ke Ibu Vanessa. Terima kasih Pak Teguh untuk penyampaian materinya. Baiklah, kita buka sesi bertanya. Bapak Ibu beserta adik-adik, kalian bisa raise hand untuk bertanya. Dipersilakan untuk raise hand. Yuk, Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi pada sore hari ini. Izin bertanya, Ibu Vanessa. Iya, dipersilakan Bapak. Baik, mohon maaf, terima kasih Bapak Teguh atas ya. Materi yang luar. Mohon maaf, saya off cam karena kendala sinyal. Begini Bapak Teguh, terkait dengan tabulasi data yang dari Excel untuk langsung bisa ke SEM, itu mengharuskan datanya di-save dulu dalam bentuk format CSV nggih Pak? Ya. Atau bisa nggih Pak? Ya, nah, dalam bentuk CSV Pak. Dari Excel itu berarti bisa langsung di-format ke CSV atau kita melalui SPSS dulu Pak? Terus disimpan di format CSV, terus baru bisa diolah ke SEM. Demikian Pak Teguh. Apa langsung bisa dari Excel-nya saja? Terima kasih Bapak. Dari Pak siapa ini? Irsal. Pak Irsal. Iya Pak. Yeah. Okay. Jadi memang ya di Smart Palace 3 ya, itu data itu harus berbentuk CSV Pak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya, mulai Smart Palace 4, nah nanti data itu bisa dalam bentuk Excel. Ya, dalam bentuk Excel bisa langsung di olah. Ya, jadi mulai Smart Palace 4 ini yang akan di launching tanggal 15 Agustus, ya, Bapak Ibu tak perlu bersusah-susah ya mentransform dari Excel ke CSV. Ya, yaitu bisa langsung dari Excel saja. Ya. Syaratnya ya, syaratnya ya, baris pertama itu adalah header ya, jadi baris pertama itu header ya, jadi ada X1 X2 X3 ini header ya, baris kedua sampai baris tak terhingga itu adalah data kita ya, data kita ya, kemudian kita klik save as ya, dari Excel kita klik save as ke CSV ya Pak Ibu. Begitu Pak Yesel. Baik, terima kasih Bapak Teguh. Terima kasih banyak. Iya Pak, ada lagi nih yang raise hand. Dipersilakan Ibu Evi. Pak Evi. Oke. Selamat siang Pak Teguh. Sore Pak Teguh. Selamat sore Pak. Saya mau tanya ini mengenai kalau satu variabel itu, kalau dari contoh tadi saya lihat, pada variabelnya satu indikator ada satu item pertanyaan. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau satu indikator itu ada banyak item pertanyaannya? Misalnya satu indikator ada 2 atau 3 item pertanyaan. Apakah kita rata-ratakan atau bagaimana untuk ngolahnya? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Bagus sekali pertanyaan itu. Ya.
Jadi ya biasanya saya malah menyuruh mahasiswa saya ya kalau untuk pengolahan dengan smart PLS ini mereka harus membuat dari indikator aslinya misalnya taruhlah 3 ya harus dibuat 2,5 indikator itu jadi item pertanyaannya. Jadi satu variabel itu menjadi 2,5 kalinya indikator aslinya. Ya, taruhlah indikator aslinya 3. Ya, 3 itu berarti 6 tambah 2 ya. Jadi indikator aslinya 3 yang dibuat itu menjadi 8 item pertanyaan. Ya, begitu juga dengan 4 buah indikator. Ya, 4 buah indikator ya dikali 2 ya tambah 2 ya minimal suatu indikator itu kalau dia dari 5 buah indikator aslinya dibuat menjadi 10 item pertanyaan. Gunanya untuk apa Bapak Ibu ya? Dalam pengolahan SEM ini ya. Itu kalau untuk anak S1 itu biasanya pemahamannya kurang bagus ya, kemahamannya masih rancu ya, sehingga asal buat saja ya, sehingga satu indikator suatu variabel itu ya yang terdiri misalnya dari 3 item indikator itu ya kalau digugurkan ya langsung biasanya langsung habis oh, Pak. Ya biasanya saya minta itu mereka buatkan 2,5 kali. Ya. Kalau untuk anak pasca ya biasanya sudah cukup bagus pemahaman mereka ya sehingga tidak perlu lagi 2,5 kalinya ya biasanya cuma 2 kali indikator ya seperti itu Pak Evi. Pengolahannya bagaimana Pak? Apakah kita rata-ratakan kalau 2 item pertanyaan satu indikatornya atau dijumlah nah, aja? Nah tetap ya seperti ini ya tampilkan seperti ini. Ya ini ada min max apa segala macam ya nilai-nilainya ya yang kita pakai ya rata tetap nilai masing-masing itemnya item pertanyaannya nah, ini item pertanyaan ya kita taruhlah indikator dari yang kehandalan ini ya indikator dari kehandalan ini misalnya 5 ya 5 item pertanyaan ya 5 item pertanyaan tetap 5 itu Pak ya tidak dirata-ratakan atau tidak dijumlahkan ya jadi pengolahan di SEM itu memang agak sedikit berbeda ya jadi dia nilai raw-nya nilai apa adanya begitu Pak Evi. Oke, terima kasih Pak. Dipersilakan Bapak Ibu adik-adik yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya Ibu. Iya, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Teguh yang ingin saya pertanyakan, apakah di dalam Smart PLS ini ada semacam modification index? Misalnya ada beberapa indikator yang kemudian tidak fit terhadap model, kemudian misalnya kalau di AMOS kan ada modification index-nya, apakah di Smart PLS juga ada demikian atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Okay. Berbeda dengan CBSEM ya, yang tadi Bapak bilang itu adalah CBSEM ya atau covariant based SEM. Ya, kalau kali ini adalah variant SEM atau disebut juga dengan PLS SEM. Ya nanti ada lagi yang namanya GSJA SEM yaitu jenis ketiga. Nah untuk jenis kedua ini untuk PLS SEM ini tidak ada modification index. Ya artinya begitu tidak suatu model itu tidak saya lihatkan tadi sebentar. Ya. Jadi begitu suatu indikator tidak cocok atau tidak apa namanya di bawah angka loading faktornya, memang kita harus gugurkan. Ya, ini ada
4, ada 3. Ya, yang 2 itu gugur secara sendirinya. Ya, ini pun tinggal 3. Ya, 2 gugur, ya ini tinggal 2, ya 3 gugur. Ya, ini 4, ya 1 gugur, ya ini 4, ya 1 gugur. Ya, ini malahan tinggal 2. Ya, untuk nasabah ini tinggal 2 indikator. Ya, dari 5 indikator. Begitu Pak. Pak siapa tadi? Ji, Pak. Terima kasih, Pak. Dari chat ada yang ingin bertanya, Bapak Kurniawan. Pertanyaannya, bagaimana membaca hasil dari PLS dari hasil jurnal? Unsur apa saja yang dimasukkan? Terima kasih. Oke. Kalau berbicara masalah jurnal, ya berbicara masalah jurnal itu sendiri, sebenarnya tiap-tiap jurnal itu punya gaya yang berbeda, itu gaya masing-masing. Ya, tapi minimal apa yang sudah saya sampaikan ini, ya, mengenai pengolahan SPSS ini semua akan dimasukkan ke jurnal, Bapak Ibu, ya, terutama untuk yang mode reportnya, ya, dari discriminant validity, ya, kemudian ke construct reliability, ke past coefficientnya, R square. Effect size, nah effect size ini apa, F square ini atau effect size-nya ini justru diminta kalau kita ingin memasukkan ke Scopus, ya diminta effect size-nya ada apa tidak, dan key quadrant-nya, ya model fit-nya, ya sampai ke bootstrapping-nya, ya masalah signifikansinya. Begitu Bapak. Bagaimana Bapak, apakah sudah cukup jawabannya? Oke, cukup. Tadi ada yang raise hand, Ibu Ranti. Dipersilakan untuk mengaktifkan suara sama videonya ya pada saat bertanya. Berantinya hilang sepertinya. Boleh yang lain yang masih ingin bertanya. Oh, ada Pak Hatta. Izin bertanya Bapak Teguh, kalau menggunakan variabel X1, X2, X3 terhadap Y berupa file regresi berganda, apakah bisa dianalisis menggunakan Smart PLS? Ya, Bapak. Yang model sore hari ini, ya, dari model Nelly, model Angela, dan model Ahmad ini semuanya model regresi berganda, Bapak. Ya, jadi model regresi berganda pun dapat diolah dengan Smart PLS. Ya, ingat yang saya katakan di depan, ya. PLS adalah apa? SPSS, pengolahan SPSS adalah pengolahan first generation, ya. Pengolahan SEM itu adalah pengolahan second generation. Nah, first generation itu tidak mampu mengelola yang SEM, ya, tetapi yang SEM itu mampu mengelola yang first generation. Ya, artinya regresi sederhana kah atau regresi berganda kah atau apakah itu mampu dikelola oleh SEM ini, Bapak. Ya, banyak cabang-cabangnya ya, dari regresi sederhana, regresi berganda, kemudian ada past analysis, ya semuanya bisa masuk ke dalam SEM ini, Bapak. Bagaimana Pak Hatta? Ada yang ingin tanyakan lagi mengenai SEM? Oke, siap. Kemudian ada ini dari Bu Mega, ya.
Apakah materi bisa nanti bisa di-share? Ya, materinya bisa diambil di dalam apa namanya? Pak Kiki kemarin sudah memasukkan apa namanya? Latar belakang untuk kita ini dengan materinya sekali di dalam. Ya, ini bisa diambil langsung, Ibu. Ada dua orang lagi yang ingin bertanya, Pak Teguh. Pak Irsa lagi bertanya mengenai indikator yang nilai loading faktornya lebih kecil 0,70 akan gugur dengan sendirinya atau indikator tersebut dihapus. Apakah ada cara tertentu agar hasil dari nilai yang loading faktornya tadi lebih kecil 0,70 agar dapat menjadi lebih besar dari 0,70 atau memang harus dihapus langsung? Oke, Bapak. Ya, makanya ini tadi saya akali ya, dari tahun 2008 sampai 2019 itu saya selalu berpesan ke mahasiswa bimbingan saya ya, kalau membuat indikator membuat suatu variabel gandakanlah 2,5 kali indikator. Ya, artinya mereka harus membuat item pertanyaan yang lebih banyak. Ya, seperti 3 itu menjadi berapa? 3, 3, 8 ya, 3 dari 3 indikator menjadi 8 indikator ya, kemudian dari 4 indikator menjadi 10 indikator dari 3 indikator menjadi 8 item pertanyaan ya, dari 4 indikator menjadi sekitar 10 item pertanyaan. Nah, ini gunanya apa? Digunanya saat uji reliabilitas dan uji validitas. Nah, pengolahan di SEM itu kan uji validitas sama reliabilitasnya dilakukan di dalam ya, di software ini ya, otomatis dia akan tereliminasi Bapak ya, atau gugur dengan sendirinya ya. Jadi syarat untuk biar dapat dianalisis lebih lanjut, dia harus tersisa ya 3 buah indikator. Nah, itu mesti diingat ya, harus tersisa 3 buah indikator. Nah, bagaimana dengan yang 2 ya? Yang 2 itu ya artinya mesin PLS sendiri ya masih mampu untuk menjalankan 2 sampai 2 indikator Bapak. Ya, sampai 2 indikator dia masih bisa ada nilainya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak mau tahu lebih lanjut ya, mungkin bisa apa namanya ikuti workshop saya yang lain ya, itu mengenai RAS model, yaitu mengenai pakai software Winset, itu bagaimana melihat siapa yang jawab sembarangan ya, item mana yang sulit ya, kemudian dilihat item mana yang sangat sulit diisi, item mana yang sulit di yang mudah diisi, kemudian responden mana yang mengisi sembarangan, responden mana yang sangat cepat, yang sangat pintar ya, responden mana yang sangat lambat, itu dapat diketahui dari RAS modelnya Pak, atau menggunakan software Winset. Sedangkan apakah yang di bawah 0,7 harus gugur? Ya, memang harus gugur. Kalau tidak, ya kita perbaiki lagi, ya kita sebarkan lagi kuesioner. Nah, baru kita masukkan ke Smart PLS ini, Bapak. Begini jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih, Bapak Teguh. Ya, terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Ada lagi, Bapak Felix ingin bertanya, jika crown batch alpha dan urku tidak sesuai dengan nilai yang kita inginkan atau tidak dapat dipakai, apakah berpengaruh pada keseluruhan hasil penelitian kita? Terima kasih. Oke. Jadi untuk Smart PLS 3 ya. Ya, contohnya ini. Ya, untuk Smart PLS 3 itu angka reliabilitasnya ya diberikan 3 angka Bapak ya, kromba alfa ya, angka rho e
dan angka composite reliability. Ini sama-sama ya menunjukkan angka reliabilitas. Ya. Maksudnya di sini diberikan 3 angka ya, bisa jadi ya seperti ini kejadiannya. Ya, di kelompok alfa angkanya merah, ya merah berarti tidak bisa dipakai ini. Ya. Angka rho E-nya juga merah, ya berarti harus ada satu angka yang harus berwarna hijau, ya. Ini batasannya adalah 0,7. Ya, sedangkan yang merah-merah ini adalah yang di bawah 0,7, yaitu yang tidak reliable. Ya, dengan tidak reliable kelompok alfa dan rho E masih ada satu yang menunjukkan reliable itu, Bapak. Begitu Bapak jawaban saya. Bagaimana Bapak dengan jawabannya, Bapak Felix? Jelas, oke. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Di file datanya ya sudah saya sediakan data Ahmad ya, kemudian data Angela ya, juga data Nelly ya, jadi bisa dicoba-coba nanti di rumah Bapak Ibu ya, itu semuanya terdiri dari 30 sampel saja ya, semua menggunakan regresi berganda Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Vanessa. Baik. Ada satu lagi Pak yang ingin bertanya dari Bapak Rozali. Apakah jika tinggal satu indikator saja masih bisa mewakili variabel yang diteliti Pak Teguh atau ada minimalnya? Oke. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Pak Rozali ya. Jadi sebenarnya ya dalam PLSM maupun GSCA ya itu ada dua jenis indikator ya, indikator reflektif dan indikator formatif. Ya, indikator reflektif itu yang biasa kita gunakan yang seperti ini. Ya. Kalau tinggal satu saja itu otomatis ya, tinggal satu saja indikator otomatis Smart PLS akan mengkonvertnya ya dari indikator reflektif ke indikator formatif. Ya, jadi dia otomatis berubah menjadi indikator formatif. Nah, indikator formatif ini banyak digunakan di dalam manifest variable. Ya, manifest variable atau variable yang terlihat. Ya, atau data sekunder ya, istilahnya lebih tepat data sekunder. Ya, sedangkan yang indikator reflektif, ya indikator seperti yang kita gunakan selayaknya penelitian adalah indikator formatif, yang itu indikator reflektif, yang itu adalah berbentuk latent variable, ya atau unobserved variable atau yang tidak terlihat, ya variable yang tidak terlihat, yang belum terlihat kalau belum dibunyikan oleh indikator-indikatornya. Ya. Begitu jawaban saya Pak Rozali. Bagaimana Pak Rozali? Apakah sudah cukup? Oke, jelas. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak, Ibu, atau adik-adik sekalian?
Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian sudah bertanya. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin ditanya dan tidak ingin disampaikan oleh Pak Teguh. Kita akhiri acara PKM pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Saya selaku moderator berterima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga materi yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.